Yo, what's up stayers? Welcome to Stay Casual. Oke, halo teman-teman. Jadi video kali ini adalah video pertama dari channel ini. Jadi kita akan melakukan introduction each of us. So, let's check in. Nah, apa sih itu staycation? Oke, sebelum kita jelasin, mendingan kita kenalan dulu ya. Nah, karena kita semua di sini adalah dancer, betul. Kita mau kenalan dengan cara kita. Okay. Ya, dengan dance. Wow, dance. Oke, jadi dimulai dari gua Jessie. Gua adalah choreographer, dancer, and dance teacher. Selanjutnya adalah gua Luis, gua illustrator dan juga animator. Selanjutnya ada lu tadi. Saya adalah Yamam, saya dancer, saya juga songwriter. Menyanyi, membuat musik. Pokoknya music and dance is all about me, man. And now a jump to. Jadi ada gue Rangga, gue selain menjadi videographer, gue juga dancer dan trader. Hancur. Dan selanjutnya di ujung sana ada Venia. Gue apa ya? Gue adalah professional dancer, teacher, dan juga marketing manager, creative planner, dan juga production somethingnya. Mampus. Nah, pastinya kalian penasaran nih, apa sih staycation itu? Jadi basically kita adalah dancer-dancer nih yang suka liburan atau staycation di setiap weekend. Yes. Karena kita merasa hidup cuma sekali, jadi harus dinikmatin. Yes. Jadi guys, kedepannya di video-video yang akan kita hasilkan itu sangat penting. Jadi kita bakal bikin video-video unik, seru, dan juga pastinya ngangenin. Ya pokoknya intinya video-video nanti kita kedepannya itu pasti seru-seru. Kita bakal ngomongin hal-hal yang lagi hangat, yang lagi panas. Jadi gak cuman hangat, tapi panas. Masukin aja. Terus habis itu, another things we gonna talk about how we get out from our deepest fears, which financial and time freedom. Yang dimana juga itu yang bikin kita bisa stay cashion every weekend. Ooh, you wanna join stayers? Oke, mulai sekarang kita akan panggil lu stayers ya pokoknya. Stayers. Karena you have to stay here with us. Oke. Ya mungkin di sini stayers pada penasaran kan, kok bisa ya dancer? Nah, dancer itu kan. Nah, itu ya. Itu harus kita bahas nih guys. Kok bisa ya dancer-dancer ini setiap minggu staycation di hotel-hotel mewah? Nah, kalau kalian penasaran, ya ikutin terus video-video kita berikutnya. Harapannya adalah? Harapan kami buat para stayers yang nonton video kami adalah apa? Apa ya sih? Biar lo semua bisa. Biar lo semua nge-nge-nge. Oke. Oh ya, jadi kita semua akan membahas kegelisahan-kegelisahan anak milenial dan Gen Z nih. Kan anak-anak muda zaman sekarang anxiety dan segala macam. Insecure. Tenang aja, kita semua we've been there. We are on the same page. Tapi kita akan sharing bagaimana kita coping with that. Jadi ya mungkin salah satu beberapa contoh dari kegelisahan itu adalah seperti financial, relationship, ya kan, time management, and a lot. Nah, harapannya para stayers yang nonton video kita akan lebih melek terhadap dunia finansial agar kalian bisa menikmati hidup kalian. Karena hidup cuma sekali. Nice, girl. Nice. Jadi sekarang kita mau apa nih? Kita check out aja kali ya. Kita check out. Udah lapar deh soalnya. Nah, lapar gue guys. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. So, thank you for watching and see you on the next video. So, stayers, let's check out.